Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita belajar akar pangkat 2 dengan cara mudah, asik, dan menyenangkan. Akar pangkat 2 yang disimpulkan akar suatu bilangan akar dari A. Nah, kita ingat bahwa akar dari 4, 2. Akar dari 9, 3. Akar dari 16, 4. Akar 25, 5. Akar 36, 6. 4, 9, 7, dan seterusnya. Nah, kalau kita membuat akar dari suatu bilangan, bilangannya lebih dari 100, misalnya kita punya akar dari 169, maka ini berapa? Maka tekniknya adalah kita ambil puluhannya, sisakan puluhan, lalu yang di depannya akarnya. Akar 1 berapa? Akar 1 belum sampai 4. Berarti akar 1 pasti 1 ya. Jadi akar 1 masih 1. Pokoknya kurang dari 4 itu kita masih ambil 1. Maka ini jawabannya adalah 1. Nah, lalu akar berapa? 9, 3. Tapi biasanya boleh 3 atau 7. Kenapa? Karena akar dari 9 berarti 4, 9 atau 9 itu sendiri bisa 3 dan 7. Biasanya 3 tambah 7, 10. Pasangannya aja langsung ya. Angka kerabat. Nah, kita pilih 13 atau 17. Maka di antara angka 13 dan 17 ada 15. Nah, berarti 15 itu akar berapa? Atau 15 kuadrat berapa? 15 kuadrat kita tahu perkalian 5 kuadrat yaitu 225. Apakah sudah sampai 225? Belum, berarti nggak sampai 17. Jadi bukan 17, jawabannya berapa? 13. Jadi kuncinya adalah 13. Jadi kita ambil, kita patokannya adalah diantaranya ada angka berapa? Oh, angka 15. Kalau nanti 20-an, berarti 25, 35. Jadi kita itulah gunanya kita membuat kuadrat dari terakhirnya 15. Nah, coba soal yang lain. Akar 529. Akar 1369. Akar 2304. Oke. Nah, caranya potong, ambil puluhannya, sisakan puluhannya. Akar 5 tentu 5 itu kurang dari 4, berarti 2. Lalu perhatikan akhirnya 9, berarti 3 atau 7. Nah, sebelum jawabannya 23 atau 27. Nah, coba 13. Akar 13 apakah sampai 4? Nah, oke, nggak sampai ya, karena 4 itu 16, 3 lah ya. Nah, 3, karena belum sampai, berarti 3. Berarti akar 9, 3 atau 7. Kemudian 23, 23 sudah lebih 16 ya, tapi belum sampai 25. Berarti 4, 4 kali 4, 16. Nah, akhirnya 4, akar 4, 2, 2 atau 8. Kenapa 2 atau 8? Karena akhirnya nanti 64 itu juga 8 ya. Jadi pasangannya, jadi 3, 7, 2, 8. Nah, pasangannya yang itu nanti. Nah, kalau gitu yang mana yang benar? 23 atau 27 yang akar 526? Nah, di antara 23, 27 ada 25. 25 kuadrat berapa? 625. Apakah sudah sampai 625? Belum nyampe. Berarti ambil yang kecil. Berarti jawabannya 23, bukan 27. Berarti akar 1369 berarti ada 35. 35 kuadrat berapa? 3 kali 4 kakaknya berarti 1225. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Oke, ternyata lebih besar. Berarti kita ambil yang besar. Berarti jawabannya 37. Kemudian di antara 42 dan 48 ada berapa? Ada 45 kuadrat. Kakaknya 45. 4 kali 5 2025. Lebih kecil atau lebih besar? Ternyata 2300 lebih besar daripada 2500. Kita ambil yang besar, maka jawabannya adalah 48. Baik, demikian adik-adik. Silakan coba latihan-latihan. Semakin mahir, semakin mahir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.